Oke brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Amin. Video kali ini seperti biasa kita akan review mixer dari Ashley dengan tipe Excellent 16. Seri Excellent ini terdapat beberapa tipe. Yang pertama Excellent 8, yang kedua Excellent 12, dan yang ketiga yang ini yang kita review Excellent 16. Kita lihat fitur apa saja yang ada di mixer Excellent 16 ini. Yang pertama, mixer ini 16 channel mono, dilengkapi 3 aux output dan 2 mix output atau main output. Yang kedua, dilengkapi 2 group output dan 2-nya lagi monitor output L dan R. Yang ketiga, untuk efek atau EHO-nya sudah dibalut 199 DSP, digital multi effect, dan efeknya teman-teman juga bisa send ke aux 1, aux 2, dan aux 3. Kita lihat di bagian mic line, di setiap channel terdapat input menggunakan jack Canon male. Di bawahnya teman-teman juga bisa menggunakan jack Akai. Di bawahnya ini input insert. Knob warna merah ini volume gain. Dan ini tombol HPF yaitu high pass filter. Knob warna kuning ini high frequency. Ini knob warna ungu ini frekuensi gabung dengan middle frequency yang di bawah ini. Ini low frequency. Knob warna putih aux 1 dan aux 2. Ini tombol pre atau post buat aux-nya. Ini aux 3. Knob warna hijau buat efek atau echo. Knob warna ungu pan atau balance kiri kanan. Ini tombol mute per channel. Di bawahnya tombol PFL buat monitor dan indikator sinyal. Di bawahnya tombol mix output atau main output. Ini tombol output grup 1 dan 2. Dan yang terakhir volume fader per channel. Oke, langsung saja kita tes untuk mixer Excellent 16 ini. Oke, di sini sudah ada contoh barangnya seperti ini. Sekarang kita tes saja untuk suaranya. Yang pertama kita tes dulu untuk suara mic-nya dulu ya. Saya hampir lupa ya, yang pertama kita harus ambil main out-nya dulu ya. Main out-nya di sebelah sini ya, ada tulisan mix out ya. Kita ambil kiri dan kanan L dan R-nya ini. Ya, setelah itu teman-teman nanti nyalakan bagian fader L dan R di sebelah sini. Tekan sampai ke 0 atau berada di U biasanya ya. Nah, untuk mixer di sini kan banyak tombol, teman-teman nggak usah bingung ya. Sering saya ajarkan kepada teman-teman juga ya. Di sini bagian mic ya, terdapat nomor masing-masing. Jadi teman-teman tinggal hafalin aja. Misalkan teman-teman nanti mau masuk untuk mic-nya di bagian nomor 10, nah maka bagian nomor 10 saja yang teman-teman mainkan ya. Nomor 10 di sini. Ya, sekarang kita mulai dulu untuk cara pengetesan mic-nya dulu ya. Oke, untuk mic seperti biasa kita pakai Ashley juga, tipenya I200. Ya, sekarang saya akan coba untuk di bagian mic line nomor 8. Oke. Yang pertama untuk volume di speaker, teman-teman tadi ngambil dari main out-nya ini ya atau mix out-nya ini. Di volume speaker teman-teman nyalakan flat atau tengah. Sama dengan di sini juga tengah, 0 ya. Baru setelah itu teman-teman nyalakan untuk high mid low-nya di sini. Yang aux 1, aux 2, aux 3 nggak usah dibuka ya, efek nanti. Untuk pan ini tetap kita berada di tengah atau flat ya. Baru setelah itu di bagian mic line terdapat tombol seperti ini, ada tulisan PFL, mix dan 1, 2. Teman-teman tekan mix ini ya. Tekan. Setelah itu baru kita nyalakan volume ke 0 juga. Nah, ini suara sudah muncul. Kalau kurang lantang, teman-teman tinggal naikin gainnya saja di sebelah sini. Halo, cek 1, 2, tis 1, 2. Nah, ini suara sudah muncul, suaranya sudah oke. Kalau kurang, naikin lagi gainnya juga boleh, 1, 2, cek 1, tis. Atur sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi lain karakter speaker, lain suaranya juga biasanya ya. Kadang gainnya kita juga harus buka bisa sampai arah jam 3. Itu khusus buat outdoor biasanya ya. Tapi kalau indoor ya, kadang-kadang kita buka arah jam 1. Cek 1, 2, C low 1, 2. Ini sinyalnya kan belum masuk nih. Ini lampu PFL nyala ya. Berarti ada tombol di setiap channel yang ketekan. Sebentar aku cek dulu. Oh ya, ini nomor 11 yang ketekan. Nah, kalau kita lepasin tuh PFL-nya, sinyalnya langsung masuk di sebelah sini. Cek 1, 2. Mungkin kalau ada teman-teman yang bingung, kok di sini sudah ada suara tapi sinyalnya nggak masuk. Biasa PFL yang ketekan biasanya ya. Nah, sekarang kita nyalakan untuk efeknya. Di efek, teman-teman di bagian mic 8 ada volume knob warna hijau ini efek. Efek itu adalah echo ya. Jadi teman-teman naikin echo.
Ini volume master efek per channel atau echo per channel. Nah, master keseluruhannya di sebelah sini. Ini ada tulisan efek juga. Teman-teman juga bisa baca di sini. Di volume fader ini, teman-teman juga harus tekan mix-nya ini. Ya, tekan ke dalam, baru kita naikin fadernya. Nah, ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Nah, ini suaranya sudah masuk untuk efeknya. Sekarang kita coba untuk atur efeknya ya. Nah, efeknya di sini ada 199 dB ya, teman-teman. Kalau mau suara ada cheese-nya, lebih saya saranin teman-teman puter ya. Di sini untuk efeknya ada tulisan di nomor 00 sampai 09 itu efek hall ya. Saya coba ke 20 sampai 29. Kita puter ke knock value di sini sampai 23 deh. Nah. Nah, itu suara cheese-nya. Tuh. Ya, tis. Kalau kegedean teman-teman tinggal turunin edit A di sebelah sini. A. Tis 12, C 11. Nah, kalau kurang panjang naikin lagi sedikit ya, sesuaikan kebutuhan masing-masing. C A C 1 Tis 1. C A. Nah, ini suara efek yang sudah ada cheese-nya seperti itu. Nah, untuk suara musik, sekarang kita coba untuk suara musiknya. Oke, untuk musik ya, saya masukin ke nomor 13 ya. Ingat, di setiap channel ya, di sini ada line sama insert, jangan salah masuk. Kita masuk ke line ya, jangan masuk insert. Insert itu biasa buat alat tambahan seperti kompresor dan lain-lain ya. Nah, kita masuk. Sekarang kita masukin untuk jack RCA-nya ya. Ini bisa masuk ke DVD atau dari jack handphone ya, semua bisa masuk ke situ. Oke, untuk bagian musik ya, saya masuk di nomor 13. Berarti teman-teman harus flatkan dulu untuk equalizer-nya di sini, high frequency, middle frequency, dan low-nya. Ya, jadi khusus musik, efeknya nggak usah dibuka, nanti malah masuk ke echo ya. Nanti bergema dong nanti untuk suaranya, seperti itu ya. Jadi efeknya dimatikan aja setiap channel yang nomor 13. Atau channel yang lain yang khusus buat musik aja. Nah, kalau balance tetap kita taruh flat juga ya, jadi kiri kanan. Jadi misalkan untuk balance ini diputar ke kiri ya, maka kiri aja yang bunyi. Jadi kalau kita putar ke kanan, kanan aja yang bunyi. Jadi kita tetap taruh flat aja seperti itu. Di sini teman-teman harus tekan juga mix-nya, tekan ke dalam, setiap channel juga ada mix-nya. Baru kita naikin untuk suaranya. Nah, ini kan suaranya agak kecil, teman-teman juga boleh buka gain-nya. Musiknya sudah masuk, tinggal teman-teman cocokin untuk karakter suaranya ya. Misalkan teman-teman kurang untuk height-nya, berarti teman-teman nanti nambahin height di sini. Bentar, saya naikin ya, teman-teman dengar sendiri. Ini height. Ini middle, ini frekuensi. Ini middle frekuensi. Ini low. Check one. Ya, mantap suaranya gimana? Kalau kita flatkan suaranya seperti ini. Oke, C1 1. Jadi lebih baik kita tambah high-nya sedikit biar ada cheese-nya, dan low-nya tambah sedikit. Sesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah setting semua, teman-teman nggak usah turun fadernya ya, cukup teman-teman tekan mute ini aja ya. Jadi kalau teman-teman mau naikin musiknya, ya udah tekan mute-nya lagi ya, seperti itu. Untuk penggunaan mixer gampang sekali kan ya. Hey, tis 1 2, check 1 tis. Oke, sekarang kita berahli ke fungsi aux ya. Jadi fungsi aux itu, jadi misalkan teman-teman ada alat tambahan power ya, speaker monitor atau speaker yang lain, ya teman-teman juga bisa mainkan untuk aux-nya. Ya, saya contohkan
Di sini untuk aux-nya ada 3, 1 2 3 ya. Teman-teman ambil di sini, ini juga ada outputnya di sini menggunakan jack Akai aux 1 2 3 ya. Jadi saya ambil aux 2 aja ya. Kita tes untuk suara mic dulu ya. Di mic ya, di sini teman-teman nyalakan untuk aux 2-nya knob di sini ya, karena kita cuma ngambil output aux 2 berarti kita nyalakan aja aux 2 knob per channel. Dan untuk masternya teman-teman tinggal aktifkan atau nyalakan volume knob yang di sini. Di sini ada tulisan aux output volume-nya di sini. Ya, ini aux 1, aux 2, aux 3 volume-nya. Nah, kita nyalakan aux 2 aja. Ini suaranya sudah masuk. Halo, cek 1 1 2. 1 2 1 2 1 2. Nah, untuk volume di main out sengaja saya matikan di sebelah sini ya. Kalau saya aktifkan juga bisa, tinggal tekan mute yang di sini. Seperti itu. Nah, misalkan untuk efeknya mau digabung ke aux 1, 2, dan 3, ya teman-teman tinggal nyalakan saja. Di sini ada tulisan ya, efek to aux 2, aux 1, atau aux 3. Ya, teman-teman tinggal naikin saja volume aux-nya di sini ya. Dan teman-teman untuk yang fader yang nomor 8 ini dikeluarin untuk mute-nya. Cik. Nah, ini suaranya sudah masuk. Tapi ini main-nya juga sudah masuk ya suaranya. Suara di mix. Teman-teman nggak usah tekan untuk mix-nya dulu. Kita coba. Nah, ini suara sudah masuk. Terlalu besar suaranya. Nah, ini suara sudah masuk di bagian aux. Seperti itu ya. Ya, jadi untuk efeknya juga ikut volume fader per channel ya. Jadi misalkan volume per channel nggak dinyalakan, efek yang dikirim ke aux juga nggak akan nyala. Seperti itu ya. Aux 1, 2, dan 3 itu sama pengaturannya ya. Tinggal teman-teman cocokin untuk volume-volume masing-masing. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian monitor. Oke, untuk bagian monitor saya cabut dulu untuk yang aux ini tadi. Nah, di monitor teman-teman lihat di sini ada tulisan monitor L dan R. Saya ambil di L-nya aja ya. Saya masukin di sini. Volume monitor di sebelah sini, teman-teman nanti putar knob yang warna merah ini. Oke. Setelah itu di setiap channel ada tombol PFL ya. Ini ada tulisan PFL setiap channel. Oke, teman-teman misalkan untuk mic-nya mau dimasukin, mau ngirim sinyal ke monitor, teman-teman tinggal tekan aja PFL ini per channel. Ya, saya tekan. Setelah itu teman-teman nyalakan volume di sini. Iya. Nah, ini suaranya sudah masuk di monitor. Cek 1 1. Nah, kira-kira itu suaranya kurang besar ya. Oh, kalau fader nggak terlalu pengaruh, dipengaruh di gain biasanya. Nah, ini suaranya sudah masuk. Cek 1 1 2. 1 2 cek 1 1 2. 2 2 1 2 1 2. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau digabung sama mix out yang ini, yang tadi main out yang di sini, teman-teman tinggal tekan lagi ke dalam. Jadi dua-duanya sudah nyala seperti ini suaranya. Check 1, 1, 2, 2, 2, 1. Seperti itu untuk cara pengoperasian output monitor. Di bagian musik juga sama. Teman-teman boleh tekan. Di sini kan tadi saya masukin nomor 13. Berarti PFL yang ini yang saya tekan ya. Ini volume saya kecilin dulu untuk monitor ini. Saya taruh tengah. Ini saya tekan. Ya sebentar. Ini kan mute nih. Oke. Yang mute di volume atau output mix ya. Jadi kalau saya tekan, nah ini volume di monitor. Oke, sekarang kita nyalakan knobnya, putar knob di sini. Jadi volume monitor masing-masing ya, fader ini nggak ada ngaruhnya sama yang di monitor ini. Jadi nggak masalah mau naik turun, nggak masalah. Jadi ini biasa buat speaker monitor yang ada di panggung yang agak tidur gitu loh. Seperti itu untuk volume knob di sini. Nyalakan bareng. Check one this. Oke, untuk aux dan monitor output sudah kita jelaskan. Sekarang kita beralih ke group ya. Sistem grouping, teman-teman lihat di sini. Di sini ada tulisan 1 dan 2. Jadi outputnya di sebelah sini. Jadi kita ambil. Oke, saya masuk ke grup 1 dulu ya. Grup 1 2 itu sama ya, tapi volumenya beda di sebelah sini. Ini fader grup 1, ini fader grup nomor 2. Kita mulai untuk musik dulu ya.
Oke, untuk musik kita tadi masuk ke nomor 13 ya. Ini kalau kita nyalakan ini volume main yang nyala. Oke, saya pakai mic aja ngomongnya. Oke, untuk musik nomor 13 yang kita atur di setiap channel sudah ada tombol grup 1-2. Jadi teman-teman tekan yang di sini ya, grup 1-2. Di mic line nomor 1 sampai 16 semua ada tombol grup 1-2. Tulisannya 1-2. Ya, kita tekan ya. Nyalakan fader. Ini saya matiin dulu ya untuk mix out-nya. Keluarin, saya nyalakan dulu sampai ke 0. Nah, untuk volume di grup 1, teman-teman naikin di sebelah sini. Iya. Tis 1-2. C. Nah, ini untuk grafiknya sudah naik di grup 1. Yang di sebelah sini ini grup nomor 2. Ya, jadi kita naikin sebentar. Ini sinyal masuk. Kalau ini untuk sinyal main out atau mix out. Jadi di sini. Ini pas ngomong saya langsung masuk ke mix. Seperti itu untuk grup yang di musik. Nah, di vokal juga teman-teman juga boleh tekan. Ini saya keluarin dulu untuk mix-nya. Saya nggak tekan, berarti untuk main-nya nggak masuk ya. Kita tekan grup 1-2. Tekan ini. Lalu naikin. Mati dulu ini musiknya. Nah, ini kita naikin. Jadi vokal sudah masuk ke grup check 1 is 1-2 check is 1-2. Saya matikan untuk mix out-nya. Check 1 check 1 is. Seperti itu untuk cara memainkan groupingnya ya. Wis, gitu aja untuk review Asley Excellent 16. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Tetap subscribe channel Ko Hendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Ko Hendra, thanks for watching.